spell. Oh, it's like we've always known it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-temanku semuanya. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya Misa, ibu rumah tangga dengan kedua orang anak yang lagi mudik ke Indonesia. Karena di video-video sebelumnya ada yang nanya, mbak itu tinggalnya di mana sih? Sebenarnya aku ya teman-teman tinggal di Mekah, Arab Saudi. Tapi kali ini aku lagi liburan mudik ke Indonesia bersama keluarga Arabku. Dan di sini kita lagi berada di Batu Malang ya teman-teman, di Malang Batu, dan kita berada di sebuah villa. Nah ini ada kedua anakku, kita lagi kesini diundang oleh keluarga besan mbak aku. Jadi villa ini diboking oleh besan mbak aku dan kita diundang ke sini. Ini villa besar banget, itu lebih dari 10 kamar atau 15 kamar ya di dalam villa ini. Jadi kamarnya itu bentuknya bermacam-macam, ada yang kayak rumah kayu, ada yang biasa gitu, pokoknya bagus banget. Dan di sini di tengah ini barusan itu gazebo, dan di sini juga ada tempat mancing ya, itu ada jembatan, indah banget untuk ambil foto atau selfie-selfie atau minum kopi, pokoknya keren banget villa ini. Dan kebetulan aku baru pertama kalinya ke Malang Batu ya teman-teman. Sejuk banget gitu. Dan di sini ada kolam renangnya. Di sini juga ada keluarga besan dan keponakan aku dan suaminya. Nah, ini ada cucu yang lagi berenang. Diajarin berenang. Di sana itu ada keluarga besan, dan di sini ada pak suami dan anak-anak lagi ngeliatin burung-burung langka dan pemandangan di villa ini. Seperti yang aku barusan bilang teman-teman, di tempat ini ada burung-burung langka ya, seperti ayam langka, dan di sini ada rusa di dalam villa ini ya teman-teman, kayak bonbing kecil gitu, kebun binatang kecil. Pokoknya aku itu suka banget suasananya, asri dan bersih gitu ya teman-teman. Lingkungannya itu bersih dan kamarnya itu bagus-bagus gitu, dan juga kamarnya itu seperti ini. Nah ini ada rumah kayu, seperti rumah kayu gitu. Di sini di atas ini ada kamar rumah kayu, dan aku ambil kamar yang bukan di rumah kayu karena rumah kayu itu aku masih harus naik dan aku ambil kamar yang biasa aja di bawah. Ntar lagi aku akan lihatkan kamarnya di dalam seperti apa. Nah di sini ada anak cowok aku yang sedang ambil foto di saluran air ini ya. Ini air apa itu? Air pokoknya air jernih ini ya. Itu ada ikan kecil-kecil gitu. Jadi dia ngeliatin ikan-ikan yang difoto. Nah. Karena villa ini diboking oleh satu orang, oleh besan mbak aku, jadi privasi banget villa ini, nggak ada orang dari luar gitu, dan suasananya itu damai gitu, nggak ada suara-suara orang dari luar gitu, pokoknya indah banget gitu. Nah ini seperti ini ya teman-teman, kamarnya di dalam seperti ini, kayak agak desain kuno gitu, tapi bagus elegan gitu. Dan di sana ada kamar mandi dan kamar kedua anakku di samping aku ya teman-teman. Tapi sayang aku nggak sempat ambil videonya, kebetulan aku ini ambil video ngacak ya teman-teman. Tapi alhamdulillah masih bisa diupload di YouTube, karena memang benar-benar aku di Indonesia itu lupa banget untuk ambil video fokus untuk nge-YouTube gitu ya teman-teman. Tapi aku di Indonesia itu benar-benar fokus untuk menikmati liburan aku dengan keluarga aku, dan kadang kamera itu HP ku itu jarang aku keluarin untuk nge-vlog gitu ya teman-teman. Benar-benar
enggak fokus untuk ngevlog gitu. Tapi kadang ya pas aku ingat gitu aku ambil video seperti 3 menit, 4 menit gitu, enggak lama gitu. Oke ya teman-teman, semoga video ini menghibur kalian, dan kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar. Dan yang baru menemukan channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Dan kalau kalian nyalakan lonceng notifikasinya itu, pasti kalian akan mendapatkan seperti peringatan kalau aku upload video baru gitu. Jadi lebih baik nyalakan lonceng notifikasinya. Dan di sini ya teman-teman, aku lagi keluar kembali untuk ngevlog di luar kamar gitu. Pokoknya bagus banget dan langka gitu ya teman-teman. Tempatnya itu kayak agak kuno gitu, tapi bagus gitu. Oke ya mam, sampai di sini dulu vlog dari aku. Semoga kalian terhibur dan nantikan video selanjutnya dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.